Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya kitab Syekhul Islam Daru Ta'arud bainan naqal wal akal di dalamnya ada pembahasan metode filsafat dalam memahami tauhid. Tayib, apakah itu betul? Tayib. Jawabannya ini perlu diperinci, yaitu memang beliau menulis buku itu untuk membantah ahli filsafat. Karena memang Syekhul Islam sudah menjelaskan ahli filsafat mereka tidak terima dalil nakli, tidak terima hadis dengan alasan hadis itu zonniyatu subut wa zonniyatu dalalah. Kepastiannya masih persangkaan, penunjukannya juga masih persangkaan. Demikian pula ahli kalam mengatakan tentang dalil Quran itu juga tidak tidak boleh diterima. Alasannya apa? yaitu walaupun dia kotoi atau subut dia zoni atau dalalah kepastiannya memang pasti dari Allah akan tetapi kalau betul ucapan mereka bahwasanya mereka yakin itu dari Allah akan tetapi penunjukannya itu masih persangkaan masih mungkin ditakwil sana sini jadi yang pasti adalah dalil akli Jadi makanya Syekhul Islam sengaja menulis buku yang yang betul-betul sangat dipuji oleh Imam Ibnul Qayyim dan juga para ulama banyak sekali yang mereka mengatakan belum pernah ada buku yang ditulis yang sehebat itu untuk membantah para ahli kalam dan para ahli akal. Syekhul Islam menulis buku itu untuk menunjukkan bahwasanya dalil akli itu tidak mungkin bertentangan dengan dalil nakli. Kalau dua-duanya memang sudah terbukti sahih, yaitu apa? Al aqlu sharih la yunaqidu an naswa sohih Nas yang memang sahih, sanatnya terbukti memang sahih, tidak mungkin akan bertentangan dengan akal yang sehat Demikian pula akal yang sehat tidak akan mungkin akan bertentangan dengan dalil nakli yang sudah sohih. Jadi beliau menjelaskan di situ dengan sisi pembahasan yang sangat banyak. Dan kemudian apa? Beliau menggunakan dalil-dalil dan hujah-hujah akliyah yang dipakai oleh para ahli kalam tersebut membalikkan kaidah mereka untuk mengalahkan mereka sendiri. Jadi orang yang membaca sedikit-sedikit mungkin dia akan memahaminya kenapa Syekhul Islam menetapkan tauhid melalui filsafat Bukan begitu gambarannya. Namun apa? Beliau menjadikan yaitu ada dalil nakli demikian. Tayib, dalil fitri demikian, dalil hissi demikian. Kemudian beliau mengatakan ketika kalian mengatakan bahwasanya dalil akli menentang itu, kami akan buktikan bahwasanya kaidah-kaidah akliyah yang kalian sebutkan justru ini membalik kalian sendiri, membalik menghantam kalian sendiri dan justru dalil nakli, dalil akli tadi kalau kalian pahami baik-baik, justru akan menunjukkan benarnya tauhidullah. Inilah yang beliau maksudkan. Kemudian dibahas secara terperinci di situ. Makanya Syekhuna Ahmad Asyami Rahimah Ta'ala dulu ketika mengajar kami silsilah tauhid, silsilah akidah. Beliau mengatakan kitab Darut Ta'arud ini ilmunya sangat banyak bagikan lautan. Namun orang tidak semua orang mampu untuk menyelami lautan tadi. Kalau dia tidak memiliki dasar-dasar, dia akan tenggelam bukan karena lautnya salah, tapi karena dia hanya belum punya ilmu yang cukup. Maka boleh jadi orang yang uh, tidak betul-betul senjatanya cukup, dia tidak akan mampu berenang dengan baik. Yang senjatanya cukup, uh, dia itu yang mampu, insya Allah, untuk memahami kitab tadi dan mengambil mutiara-mutiara senjata yang disebutkan oleh Syekhul Islam tadi. Uh, orang yang tidak berani masuk dengan baik atau mungkin hanya mengamati di... di tepi pantainya saja mungkin dia akan buruk sangka pada lautan tadi Taib Ilahuna wallahu alam